Rizky Billar membenarkan bahwa ia dan sang istri Lesti Andriani atau Lesti Kejora dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah haji. Menariknya, pasutri itu naik haji lewat jalur khusus dari orang dalam, di mana Rizky Billar dan Lesti diajak oleh Gus Miftah yang mendapat undangan langsung untuk melaksanakan ibadah haji dari Kedutaan Arab Saudi. Diungkap Gus Miftah, jika dirinya mengajak beberapa artis yang punya banyak followers di media sosial. Rizky Billar dan Lesti yang ditawari kesempatan langka itu tentunya tidak menolak. Mereka justru merasa sangat senang karena tak perlu antri bertahun-tahun untuk naik haji. Rizky Billar sendiri tak menyangka jika ia justru berangkat haji terlebih dahulu. Pasalnya, ayah satu anak itu sebelumnya hanya berencana untuk beribadah umrah bersama sang istri. Namun karena diberi kesempatan emas ini, Billar tetap senang dan merasa bersyukur. Selain Rizky Billar dan Lesti, Deddy Corbuzier juga akan ikut diajak naik haji. Namun sekali lagi, Gus Miftah menjelaskan jika ini bukanlah endorse. Sampai saat ini yang dikonfirmasi baru Rizky Billar, Lesti, kemudian Mas Deddy. Ini bukan endorse karena mereka tidak punya kepentingan apapun. Kita tamu undangan, bukan apa-apa. Pasalnya Deddy Corbuzier sempat menerangkan bahwa dirinya tak akan pernah mau melakukan ibadah dengan biaya endorse. Mantan mentalis itu mengaku malu jika beribadah tidak menggunakan uangnya sendiri. Rencana haji, karena dulu memang ada, tapi Deddy itu haji maupun umroh itu nggak mau di endorse. Malu ibadah aja dibayarin orang, kata Gus Miftah kala itu.